Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bawalah al-habaib al-fadil al-afadil al-ulama al-ajilla. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, berjamaah dalam sholat penting, selesai salam bubar, berjamaah dalam iktikaf penting, terbit matahari selesai, tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi mungkar hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh, jelas ini kawan itu musuh, tapi ingat ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut, sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatrukhu, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu, maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah. Itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innala mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innala mudrakun. Kita akan tertangkap di depan laut merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an? Aku takut ya Rasulullah. Andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan takut. Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihi salam? Nabi berkata, Inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti. Dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Inna Allah ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap. Nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Sedangkan bersama engkau hanya ada setan beraka. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Al-Faqir Abdul Samad, hamba Allah yang daif. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.